dengan pasar tradisional sampai dengan Arabian. Per itu berapa mbak? Dibanderol berapa mbak? Untuk per packsnya murah paket banget di 88.000 per packsnya, dan ada spesialnya 10 packs free sat. Nah, itu nggak ada batasan sama sekali, nggak ada syarat dan ketentuan apapun, jadi mau satu orang atau dua orang pun kita layani. Sendiri kenapa kita mengambil pasar Tiban? Jadi hotel khas Pekalongan ini memang kita menampilkan semua yang khas Pekalongan yang ada di Pekalongan. Nah, pasar Tiban ini identitas identik banget nih sama Pekalongan. Itu banyak ditunggu-tunggu pastinya dan banyak dicari oleh semua kalangan. Menunya kita kan untuk Arabian kita ada tiga pilihan menu, yaitu nasi bukhori, nasi kebuli sama nasi mandi. Kemudian ada juga tambahan di tepanyaki. Tepanyaki nanti kita ada aneka mie seperti mie kenyal, mie goreng sama mie level. Pasar Tiban ini kan karena kenapa kita dinamakan pasar Tiban ini kan karena kita ada menu untuk anak-anak, ada untuk berbagai etnis seperti itu. Jadi kan kalau orang pasar Tiban ini kan tumpuk grup di situ dan penjualnya juga macam-macam ya. Nah ini kita juga akan mengusungnya seperti itu. Jadi kita ada makanan untuk anak kecil, untuk berbagai etnis seperti itu, yang akan berubah-ubah di main course-nya di buffet, setiap hari akan berubah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.